Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada teman-teman ya yang sudah bergabung di channel kita teman-teman ya. Ya, kami ucapkan selamat datang, dan bagi yang sudah tombol notifikasinya pasti video ini akan aktif di targetnya teman-teman ya. Kali ini kita akan praktekkan ya bagaimana cara memisahkan pipa fly ini dengan body radiatornya ya teman-teman ya. Body pipa fly-nya teman-teman ya. Jadi ini kita akan pisahkan ya teman-teman ya. Kita akan pisahkan dari sini dengan ini teman-teman tanpa merusak ya teman-teman. Ini gunanya untuk mengambil bahan teman-teman ya, untuk kebutuhan servis ulang ya. Servis ulang seandainya kita mengganti pipa fly yang sudah rusak teman-teman ya. Jadi bahan ini kita butuhkan teman-teman ya. Tapi saran dari kita teman-teman ya, ya jika kita mengambil bahan, tolong diambil ataupun dicari bahan yang masih layak pakai teman-teman ya, yang masih berkualitas. Yang pertama memudahkan kita untuk merakitnya teman-teman ya. Yang pertama, yang kedua agar konsumen tidak merasa kecewa karena bahan sudah keropos teman-teman ya. Ya, ini nanti kita akan coba praktekkan teman-teman ya. Akan coba kita praktekkan bagaimana cara kita melepaskan pipa fly ini dari bodinya teman-teman ya. Ya, seperti ini teman-teman. Ya, ini nanti kita lepaskan teman-teman ya. Tonton terus video ini teman-teman supaya teman paham, supaya teman tahu, bagi yang belum tahu teman-teman ya. Ya teman-teman ya, ini sudah terlepas teman-teman ya. Ini sudah terlepas seperti yang sudah teman saksikan ya. Ini sudah terpisah langsung ya teman-teman ya. Dari sini kan sangat mudah teman-teman ya. Sangat mudah sekali untuk kita ini kan teman-teman ya. Untuk kita buat teman-teman ya, untuk kita mau panasin teman-teman ya, jadi tidak sulit teman-teman ya, tidak sulit ya, beginilah teman-teman caranya teman-teman ya. Ini nanti satunya teman-teman ya akan kita copot lagi ya teman-teman ya, dari ini ya teman-teman, kita copot
tetap saksikan video ini, teman-teman. Ya teman-teman, sudah terlepas lagi teman-teman ya, tanpa kita merusak ya teman-teman ini ya. Ini masih tetap bagus teman-teman ya, ini masih bisa kita gunakan nanti untuk menyulam ataupun merakit radiator-radiator seperti yang terkena kipas teman-teman ya, seperti yang terkena kipas ya. Ini tadi bodinya teman-teman ya. Ini upper tanknya teman-teman ya, dengan semudah itu teman-teman bisa kita lepaskan teman-teman ya. Ya, jadi ini sudah dilepasin semua teman-teman. Iya, ini yang satunya ya sudah ini. Ya, kita matikan dulu teman-teman ya apinya teman-teman. Ya, jadi beginilah teman-teman ya caranya teman-teman ya. Jadi perhatikan dari awal tadi, yang pertama-tama yang harus kita panasin dulu teman-teman ya. Ini mungkin sedikit teman-teman heran ya, kenapa kita kasih ada godam ya, menukul besi yang besar kayak gini ya ukurannya. Ya ini fungsinya teman-teman untuk menimpa ataupun memperberat ini teman-teman, agar kita ketika mengetok teman-teman tidak berlari teman-teman ya. Jadi dia tuh bisa mantap ataupun tetap di posisinya sendiri teman-teman ya. Oke, itulah teman-teman cara dan tutorial cara membuka ataupun melepaskan pipa fly radiator dari bodinya ataupun dari upper tanknya teman-teman. Ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mampir di channel kita. Jangan lupa supportnya, like, komen, terutama subscribe teman-teman, dan jangan lupa share terhadap teman-teman apabila video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.